Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Hualo. Hari ini saya ada di supermarket karena saya mau mencari ikan. Karena saya hari ini mau masak ikan bakar. Dan ini saya lagi mencari-cari daun ketumbar dan juga daun bawang untuk taburannya dan untuk lalapan. What happened? È broccoli. La prossima sta a poco, la potete cacciare. Dan ternyata di supermarket kamera saya sudah habis baterainya. Dan ini saya beli ikan. Saya tidak tahu ini ikan apa namanya kalau di bahasa Indonesia. Ini adalah ikan air tawar yang sudah bersih. Hanya kepalanya saja tapi sudah saya buang. Ini sudah saya bersihkan. Lalu saya mau rendam ini dengan air garam, jeruk nipis. Nah, setelah saya rendam selama kurang lebih setengah jam, saya akan menyiapkan ini bumbu-bumbunya untuk saya blender. Ada cabai rawit, ada cabai besar, dan ini ada sedikit jahe, ada bawang putih, bawang bombay merah. Kan di sini tidak ada bawang merah ya, adanya bawang bombay putih dan bawang bombay warna ungu itu. Dan ada sedikit kaldu ayam, satu kotak kaldu ayam, dan juga itu adalah irisan daun serai. Ada ajinomoto, ada bawang putih goreng, ada ketumbar, ada lada hitam, bubuk lada hitam, juga ada ini bubuk kunyit namanya kunyit. Nah, setelah semuanya bumbu-bumbu ini saya blender, lalu saya oleskan ke atas ikan itu. Tapi karena ternyata arangku habis, nanti ini rencananya saya akan masukkan ke dalam oven saja. Dan kenapa saya belah itu biar semua bumbu meresap ke dalam. Nah, ini sambil menunggu ikannya yang saya taruh di dalam oven masak. Ini saya tinggal momong, saya tinggal ke rumah depan soalnya anakku ini rewel di rumah sendirian. Orang-orang pada keluar dan di depan itu ada paman yang suka main sama dia. Jadi dia katanya mau ke rumah paman dan saya melihat ini bunga anggrek sedang bermekaran cantik sekali. Nah, ini rumah paman ya di depan rumah. Oi, Jelly. Meow. Meow. No. Why? Sasa. Sasa. Aquí, el tres que llamamos, ¿no? Ya. Amor. Ai. Ai. Roberto ontem também. Ele falou: "Ah, eu quero comer goiaba." Foi no mercado para comprar goiaba. Não sabe que aqui tem. Ah. E putin já está mal. OK? Quer caja manga? Ini kedondong. Eh, pegang tu dota, cia. Ayo. Hei. Que será bom. Take mais um. Mama. Ya. Ya. Kebun. Tapi enggak terurus. Dan ini dulunya adalah kandang-kandang pitbull. Wait. Tuh.
Jadi sampai ke situ. Tapi tak ada buahnya tu, liatin, aduh. Enggak keurus. Nih. Ini dulunya rumah-rumah pitbull ya. Satu, dua, tiga. Tiga ini ada tiga, empat. Nih. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat kandang. Ini katanya dulu ada enam pitbull di sini. Empat kamar ini empat pitbull, enam pitbull. Nah, ini sampai di atas tuh. Ada tapi yang enggak itu. Orang enggak diontelin. Pisangnya enggak ada yang ngontelin ya tuh. Ontelnya masih ada di atas-atas itu semua. Jadi yang enggak keurus. Harusnya kan dibersihkan itu ya. Yang kecil-kecil itu, anak-anaknya itu harus dipisahkan itu. Tapi ya tidak ada yang ngurus. Ayo sayang. Nah, dan ini adalah nasinya orang Asia di sini yang saya dapat ya. Ini adalah nasi normal, bukan untuk sushi sebenarnya. Kalau kita masak ini seperti nasinya orang Indonesia gitu, yang pulen, tapi tidak seperti yang dibuat sushi. Dan inilah yang saya makan ya. Dan hari ini masakan saya sudah beres, sudah masak semua. Nah, inilah menu kita hari ini. Ada ikan. Ini ikan, bukan ikan bakar ya jadinya. Jadinya ikan oven, soalnya tidak ada arang yang kita buat bakar. Jadi saya masukkan ke dalam oven. Tapi rasanya tidak kalah beda dengan yang dipanggang ya. Yang dipanggang di apa itu namanya, di arang. Soalnya ini benar-benar enak sekali. Bumbunya ini sampai meresap ke dalam-dalamnya. Jadi semua daging ikan ini akan terasa dengan rempah-rempahnya dan pedasnya dari cabai itu. Dan setelah makan siang selesai, saya sudah bereskan dapur. Dan ini sudah mendung sekali dan banyak angin ya, angin kencang sekali. Dan ini rontok semua, ini mangga-mangga ini. Dan ini sebagian yang barusan jatuh, ini yang masih baru jatuh karena angin kencang. Ini saya akan taruh di depan pagar, pintu pagar gerbang sana. Karena nanti jam setengah tiga, jam duaan begitu, ini orang-orang yang kerja di depan rumah saya sana, dia akan kembali ke tempat kerja mereka. Dan kalau melihat ini ada sesuatu di sana, dia akan mengambilnya karena mereka tahu jika saya menaruh sesuatu di plastik sana, dia akan ambil bahwa itu makanan untuk diberikan kepada orang luar. Dan satu troli sudah saya taruh di depan. Dan kini ini mau hujan, sebenarnya rintik-rintik hujan ya, tetapi ini anginnya kencang. Saya ini ingin menyelamatkan yang di atas itu. Ini banyak sekali di atas itu. Sayang nanti kalau setelah hujan dan jatuh semua, tidak bisa dimakan. Karena ini mangga yang besar-besar ini, ada yang menyebutnya mangga apel ya. Tapi di sini tuh tidak tahu namanya apa ya. Ini sangat besar sekali, kalau jatuh ya sudah enggak bisa dimakan ya. Dan ini suami saya neriakin terus-menerus tuh jangan, karena sudah turun hujan ya, ini sudah turun hujan. Dan saya mau bersihkan semuanya. Ini sayang sekali kalau tidak dijat, kalau tidak diambil. Dire PK. Yang sohis. Olha que chute bonito. Do again. Go back. Fa. Okay. No, I cannot see you. Vem, chute. Chute, é perigoso da telha quebrar, chute. Vem, chute. Stop! Olha o tanto de manga. $100 de manga. Cuidado com as quebras.
Tuh, hasilnya banyak sekali ya. Itu yang berumur seberapa itu? Itu yang sebagian di atas sana, masih di atas yang tinggi-tinggi itu saya tidak bisa ngambil ya. Jadi ya, saya ngambil ini. Dan ini yang hijau nanti saya akan taruh di dalam kardus. Dan yang lainnya akan sebagian saya taruh, saya kasihkan orang yang luar. Orang di luar sana. Tidak mungkin kita makan sebanyak ini ya. Yeah, look. Look at this. I can see. Ah, so big. Look at this. Wow. Isso é chupa, assim. É, esse para chupa é bom, porque é esse comum, né? Manga comum, é. Esse manga comum bom. Oh my God. Satu troli. Ini mangga apa? Mais bom, cero. Tem cheiro bom. Papan untuk nanam nih sayur-sayuran. Nanti saya mau ambil lagi ini untuk salad, lady finger. Alfasi. Mom, look. Wow. Ini itu daun buah alpukat. Tuh. What? Nih. Dan yang ini kayak masak gitu. Sehabis masak saya kumpulkan. Nah, saya taruh di sini. Ini adalah itu, apa namanya? Nih. Ketela rambat. Ini juga yang sudah aku rendam kemarin, saya taruh di sini. Dan ini sisa-sisa ini, kenapa saya taruh di sini? Soalnya ayam-ayam ini suka ngeker-ngeker. Ibu mah, oh ibu mah, tuh, ini, dah, mau apa coba? Kayak gini mau diajak ke salon setiap hari, ya maklum lah, ya. Gak ada gunanya nih, dua hari baru pulang ke salon sudah begini. Tuh, bagaimana mau ke salon lagi? Ya toh, Sasa, what you doing? What is that? It's a cherry. What? A cherry? It's a cherry hunting. Where? I think it's all here. Let's see, show mama. It's red. Let's see. Show me, show me, show me. Look, it's red, it's so red, so it's red. Ah, this green. This is a pitanga. Tuh. Pitanga. Pitanga. I have a lot of pitanga. 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 Iya. Yeah. I have a lot of pitanga. Iya. Yeah. Pitanga. Dan ini besar. Ini. Ini besar sekali. What is my pitanga, mama? Nah, ini ada 3 buah avocado. Juga masih banyak sekali buahnya di atas. Dan kita mau bikin ini. Ini adalah papan untuk saya nanam. Ini apa sih? Be careful ya. Iya. Here it is. Apa pitanga? Apa pitanga no sand? Oke. Come. You took the fruit here too? Yes.
sua praxe, você pode filmar sua capitanga verde. Tá. Pode mudar. Tá. Oi. Bijinya gede-gede kayak gini. Ya. Apa? Tuh kayak gini. Go home, Sasa. Go home faster. Run. Go, run. Go home, Sasa. Kalian tahu gak sih, waktu kecil-kecil dulu, zaman dulu, sama ibuku tuh dibilang, jangan tangkap ini binatang ya. Soalnya ini adalah lampunya orang meninggal katanya. Ini adalah, tuh. Tengah sih, tidak. Ini adalah itu, apa itu, konang, apa itu. Itu yang, ini saya liatin saya. Oi. No, ma. Mama will throw. Mama will leave her free. No worry. Tuh. Ini adalah konang mamang atau apa ya? No, mama.